Dan tentu saja kita semuanya pasti menunggu kelanjutan cerita takdir cinta yang kupilih. Dan di sini terlihat ya, Novia nampaknya sudah sholat, berarti tandanya Novia sudah selesai halangannya. Dan ini pastinya membuka peluang bagi Jeffrey dan Novia untuk segera melakukan malam pertama. Dan tentunya itu yang ditunggu-tunggu para penonton. Tetapi di sini terlihat ya, nampaknya Novia masih bersedih hati, begitu juga dengan Jeffrey. Sepertinya Jeffrey nggak pulang ya, dan di sini Novia Jeffrey sholat sendiri-sendiri. Nah, bagaimanakah kelanjutan takdir cinta yang kupilih? Pastinya kalian sangat penasaran. Ya, semoga saja malam pertama mereka segera terlaksana ya, karena di sini Novia sudah sholat, artinya sudah boleh dong MP, ya kan? Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.